kan beda lagi. Bukan dua setengah sih mas. Yang ini 25-nya nih mas. Dia gumbun. Kayaknya aneh akeh gumbun dia. Dan ternyata wajib bro. Kalau kena terang vendor ini sama nanti. Alhamdulillah. Mas Mandor berdiam diri. Berapa berdiam diri? Mas Eko. Anda PPR untuk Endik yang dilatih. Lalu dari CPR Motor juga bawa video booth untuk yang di resepsi itu. Lalu tim video booth juga, tim foto dari CPR juga. Untuk layout video booth-nya nanti bisa saya asisikan langsung ke Mbak Indah untuk milih layout-nya. Oke. Ya, template video booth sama lagunya di video booth tersebut nanti langsung saya kirim ke Mbak Indah. By WA mawon nggih. Di live no pra. Selamat datang. Piye Bu, piye? Senake piye ndak? Piye? Lah pamane ibu-ibu pengajian ki mbok kongkone sok tetene awakmu siraman ya jam 4. Lah sing duwe sapi mesakno le. Sok iki tijak. Lah ibu-ibu yo ora di bojo, kan tukang ngaret bojone lah mamane. Bojone margawe, margawe. Pengajiannya ikut sama waktu siraman. Nunggunya enggak sampai jam 4. Siraman itu paling lama ini kan setengah 3 tuh. Aku dek iki pekorone iki dawet ayu iki pro mek kontra mek anu sing pede dinganten kuwi. Dek niki karepe ngene, Mbak. Ora Bu, ora mesti jenengan pesen wong gak, jenengan gawe dhewe gak popo. Lah makane aku kan lebih jelas nek kendile duwe ora. Biasa kan nek ngono kan. Lah jenenge diadai kuwi apa panci bire oleh. Gak popo, Mbak. Apa harus kendil? Kendil. Ya mau sing kendil. Nah, yo. Kendil, Mbak. Vendore samene akeh, guys. Wes, anane, Mbok. Wes dikore wes duwe iki, Mbak. Iya, sudah. Ya Allah. Wes sama ayo ayo Mam dulu ayo Mam. Wes guys iki Mang wes akeh banget sing dibahas. Kan nyebare lewat DM, lewat opo kan gak ro Mbak. Kok ndak mak dunduk kene memperkirakan pamane 500 kok ndak mak dunduk dadi 1000. Ngono lho 2000 kan gak ro Mbak. Kan tangane bakal buntu. Kringgingen sampean Mbak ya Allah. Mbak. Wes. Ayo monggo dong Mama ya, ayo di luar ayo. Ayo lah ayo. Piye Bu? Ketoke tenane Mbak. Parah. Penyakit sama pincang kabeh aku sedih ngrasakno ya Allah Gusti. Ora roh Mbak. Lah iya. Eh mantu malah. Wes. Ayo Beb. Ndang di anu Beb, tolong Beb diawali. Iya dong, ayo. Kamar mandi. Wes ayo dong makan siang Mas. Ojo jengkeran ae Mas. Ayo Mas dong madang sih Mas. Oh ditekno sih. Wes ayo madang. Mas ayo Mas madang Mas. Lah. Ya Mas Anto ayo dong di anu Mas Anto MC terbaik kita. Lambai rasa strawberry. Oke guys, nek rawon ayo sak senenge sampean ape mam nganggo sing apa? Rawon oleh, tanduk oleh. Kok kodrok? Kok kodrok iki pirane? Totalan lho iki engko ya. Ayo. Ayo, totalan lho ya iki engko.
Wes ayo dang tandur. Bungkus, bungkus. Iya, bungkus. Iya, ora apa-apa langsung go wae. Aja sekar. Wes ayo undang ayo. Wes, kerkiasan nek sambel bareng. Terus iki enek sayur asem. Enek wes bayani wes nang mam. Sampe gak pengen tak Mbak Nuril. Apa? Apa guys? Sapa ndi? Wah. Duyane sampean apa? Mbak menyang sambel. Sambel iki ne motor apik. Iya. Ayo monggo. Gaduh ya. Wes ayo ndang. Ayo sing akeh nek tandur sing akeh. Ayo nek tandur sing akeh ayo. Wes ben podo mam sih, gue kalian suruh mam demam jaga kesehatan dimanapun panjenengan berada, yo. Ki dadi di mau wes dibahas kabeh mulai soko awal sampai akhir acara randone seperti apa, rundown acara seperti itu. Dari Kiron Karya angkat tangan. Ngeri. Fir. Bersandar. Wala. Alken. Mbak Alken ki, ya Allah. Wes padha nang maem ki. Maem, guys. Maem. Ya Allah. Wes dang tanduk. Kandhane awan-awan ngene iki mesti sing akeh asem-asem, soalnya seger, guys. Apa nek wis swambel? Oh, berbeda sendiri. Ora apa-apa, Mbak. Tampil beda itu baik. Heeh. Ya wes, dang dahar. Sayur asem. Sayur itu masih banyak nek itu tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Nduk. Rawone. Aku pengen jangan rawon tapi. Ora apa-apa, kok tandune ora apa-apa rene sing anu. Ora ya Allah, dicampurin ndak ape bojone lah. Bocah iki piye mamane? Jangan asem. Kedua mbek sayur kuwi, sayur nggih. Wes karek Mbak. Titeni anggere mbok entekno ya. PTE mati kok. Aku tak nandui Mas Dimas sik, guys. Mas Mandur. Mas Mandur tak golekane ya. Iya kon mam. Ayo, mam kabeh ayo. Kowe nek. Mat ayo kontrak iki ku mau. Wah, kok. Kene ora mau balas gak. Ya. Pecah loro ki nek petukan amit ki kena opo mbak jenenge. Iki ku saya aku gak salah mama aku dhewe saya. Kadek ora dibales kok. Wes ayo ndang mam, kaya tak kongkone mamas Mandur mbek Mas Dimas. Ngene iki tak tandu ya aku iki mang sam. Tandu dhewe ngono iki mamane kenapa ya Mas Mandur? Isin. Cinta nang. Wes mam, mame milih nganggo rawon. Rawon pas masak rawon eh. Enggak apa-apa, rawon eh. Rawon. Wes tempo to mam, tempo to mam. Wes. Aku yo mau cek rawon aku. Sopo? Rupi. Enggak, jam 12 mang lagi teko, Mas. Sampean teko iki mang yo wong bocah urung teko. Mosok sampean tekone mang uga ngerti sampean. Lewat mburi kene kok. Alhamdulillah iki dadi sing urung teko iki dekor. Dekor iki malah sing penting soalnya kenapa? Sing koyo kembang mayang, BKTP apa segala macam kuwi sing menentukan dekor. Terus layout wis. Soale dhe mau iki mau dene nek acara, Mas. Yo dekor ngono kuwi. Alhamdulillah yang rembang kono ki yo MP project kuwi nganu guys. Termasuk apik ngono lah. Dadi yo jope alhamdulillah. Wis ki kanca-kanca padha maem kabeh. Nggo kalian sing rumah pokoke ndang maem ya guys. Engko bakalan tak lanjut lagi syutinge. Cus. Padha madang guys. Dirimu kok malah seneng anu luwih segeran wae jangan asem wae daripada rawon awan-awan. Iya ora apa-apa. Karem, lha kae jenek ceker bareng kok. Saya asli jari ini Mbak Jessica pengen merini ya Mbak, emang gak menghubungi sampean Mbak Jessica? Iya itu apa, aku udah mau langsung menangkap ya, kok lari ya? Cak cobong dia ngomong, aku janjian karo Mbak Pal, karo Kak Pal. Tapi ini berarti urung Mbak Anu? Urung? Ya Allah, Gusti. Udah Mbak Pal, tapi Mbak Nek Tata ini mau kamu, Anu toh, bareng sama WO kan? Betul. Bareng Mbak WO guys. Dia kan yang punya WO. Oh iya, aslinya aku kayak nyamar sih. Iya sih. Sorry. Ngeri. Buka tuh, Mbak. Ngeri deh nih. Ya Allah. Alhamdulillah ki mau lancar ya, Beb ya. Bahasa kurang lancar, guru-guru Mas MP orang teko.
SMP iki jaman ana. Mas SMP iki njaluk Mas MP Rembang juga, Mbak. Enak sampean bersandar Pictures dari mana? Kediri. Dari Kediri, ya Allah. Pokoknya sukses selalu ya, Mbak. Semoga juga bersandar Pictures makin melalang buana. Amin. Jenengan paling jauh di mana? Ngejob, Paling jauh. Wedding di sini, Mbak. Wedding di sini. Di sini ya berarti ya. Ngeri. Berarti pengalaman pertama ya, Mbak. Tapi apa? Sebelumnya udah pernah kecepu belum? Atau baru belum, ini? Belum. Loh, ya baru ini. Ngeri. Salam kenal ya, Mbak Mas. Terima kasih banyak pokoknya sudah mau berpartisipasi di acaraku sama Mas Dimas. Tanduk, ayo tanduk. Nanduk, Mbak. Wes, Mas lagi ayo. Wes, ndang. Bebas. Nah, pemirsa, iki dadi seperti biasa sing masak, sing ngewangi yo. Makjah, guys. Terus alhamdulillah iki ketekan Mbak Palupi, ketekan Tata, ngewangi juga perwakilan saka Birdmates. Terus iki mak tempene jenengan goreng nem meneh. Mleh. Nggih, pun. Soale walah tempe iki luaris. Polaris, Mak. Luaris. Jangan ni biring, jangan asli biring yang luaris, Mbak. Luaris. Ngeri. Masane majah iki soalnya tiada duanya, guys. Ngono yo, Mak yo. Tapi tenan, Mak, tapi sedep tenan, Mak. Uga biduki. Makasih lho, Mak yo. Makasih. Ketae selalu pokoke majah terus, majah terus. Oh iya ya Allah. Amin, Mas. Sini kok sepi ngene. Iki terus kena, Mbak. Mbak tadi ya. Lanjut karena ada beberapa sing cek ameh dibahas guys. Ki Mas MP selaku dekor lagi teko. Jadi itu lanjut bahas ya. Wis ngono sik engko dilanjut meneh. Membahas guys, pembahasan tentang kendil bopo wong Jawa iki pokok man wong Jawa pokok man iki walah waki banget ada tepol. Aku mumet guys, kan ini kan sok berarti kan ya diturunkan kepada sing nom ya, tapi sing nom wis mumet iki. Mumet aku ngrasakno. Enggak es kopi, enak degan, enak enak apa-apa rupa-rupa wis banyu pitung sumur. Walah. Ning golek endi, Mbok? Ning golek ning ndi? Ning kutho gune dhewe dhewe siji gune ndak dene. Heeh. Dene ning omik kan sumur loro. Heeh. Sebelah lor sebelah kidul. Papat ya. Heeh. Ku ning jenung siji sumur. Heeh. Terus ning gune papa pasar kendilan siji. Heeh. Terus ning gune Mbak Rohmi siji. Walah. Banyu pitung sumber, guys. Terus diracik. Sudah, aku ya pengen dipacai kok. Masuk aku macai uang terus. Kenapa? Apa gue liat banyu pitung sumber? Juga apa apa ya? Cuti sih. Cuti yang di pemirsa tanya nanti pas acara. Iya. Cek bahas. Yang ini itu kan ketemu di ini. Akhirnya. Kayak adalah sketsa kayak satuan mode. Pingko Mbak Indah bentuknya lapangan tak mau nunggu digawe kok ngono kuwi. Dadi digawe sketsa. Dadi foto nek tamune Mas Dimas ya pengen ngobrol-ngobrol, pengen santai-santai. Berbincang-bincang terus sampai apa ngobrol kok. Pinter ya Mbak? Mbak ini pinter. Pinter. Nek pinter ini mbokku. Enak ya? Gak mbokku. Terus nyicil ayam
Mbak Indah Jek Pekoman membahas tentang dekorasi dan sketsa guys. Mbak Indah adalah tentang membahas tentang kuih apa? Nah apa? Bungko enek putih kuih wortel bayam godong sengguan godong pemet godong kangkung sop sayur-sayuran kumabar kocok-kocoknya celuk pangkon gowo plastik resek mek dampek halah kok kocok-kocok kenek kuih mbok e dewe mbek tante dewe e wis entek kok. Oh halah halah gaya lah iya lah guys pokoknya cek membahas tentang jenenge panggung tentang jenenge kok noto-notonan yang di enek lebarang sesi pertama sesi kedua seperti itu guys enek sesi-sesi ini jadi pokoknya dijelasin aku apaan sak menambahin aku isini ki apa aja bentuk API pokoknya dijelasin aku apa guys dijelasin terah seperti itu guys mumet ya mbok info begitu enek sing moto tendo nek terop kuwi kudu wong pawon kudu sigap dikei sugatan lho jajan-jajan kan saurunge iki kan mboke wis gawe apa ku jenenge untuk yuyu gawe tape gawe apa anginang opo-opo kan kudu cemepak jenenge jajan-jajan adat Jawa iki aja ditinggalke kan nek kena pasugatan disugatno ya ngono. Seperti itu pemirsa ya, pokok mangga. Oh iya. Ini gak sibuk Mas Dim. Rene. Cuma ngarepku. Apa koi? Gak. Sampean kapan? Bener ya aku takoki. Oktober, November, Desember. Nah iya. Nusul. Masalahnya calonnya wis arek brom. Aku kok heran gak kabeh wong-wong iki. Iya Mas Tim. Oke. Wis temen diprana. Kawadi iki lucu banget. Ini panasan. Iki panasan. Kasihan di ini guys. Kasihan sih, aku ya. Guys, loh. Ini adalah sketsanya, kasarannya seperti itu. Enak tamu VIP, enak terus tamu keluarga. Jadi ini kok, itu kan bakalan tidak berantakan loh guys. Ini kan enak jenis WO, enak popo kan. Zaman biar saat aku loh, semasa aku buah, aku tidak ada yang namanya WO. Wih, tak zoom. Pinter aja Mas An. Siri. Jadi Mbak Indah kayak menjelaskan masih barang menjelaskan mana nih sing tinggal lorong ngene ngono oke guys pokoknya sekian dulu kontennya Mbak Indah hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe dan ditunggu next kota yang gak kalah sudah berikutnya ini pokoknya lanjut guys ijik suwi banget jadinya vlognya segitu aja pokoknya nanti jelas nomang dan nenek salah kata udah kamu tapi aku yang tidak berkenan jajar besar semuanya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu dari kontennya Mbak Indah hari ini dan nantikan konten-konten selanjutnya. Jadi buat kalian terima kasih juga yang sudah mendoakan yang terbaik, semoga aku juga mendoakan untuk Mbakku lancar sampai hari H, tidak ada halangan apapun dan sekecil apapun.
pun. Pokoknya doa terbagi guys ya semuanya. Dan sing berjuang garis dua semoga cepat dapat omongan. Dan saya pengen nyusul Kak Bainda menikah, semoga cepat menemukan jodoh yang setara guys. Jadi usumnya saiki tangga, carilah jodohmu yang setara, karena nih setara itu bakalan anjlok ya saya. Jadi ya malah pokoknya ya introspeksi diri aja sih guys. Jadi kan jodoh kan cerminannya kene ya, nek kene ini bakal jodohnya bakal ngono. Ya semoga sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.